Ana meninggal karena kecelakaan. Hah? Bentar, polisi ngabarin suamiku mati. Sedangkan sahabatku ngabarin suamiku selingkuh. Mana yang benar? Saya tahu, kabar meninggalnya suami Mbak itu sangat berat. Yang ikhlas ya Mbak, mari. Kamu serius suamiku selingkuh? Serius Felicia, ini suami kamu lagi selingkuh depan aku. Bentar ya, teman aku nelpon. Ya halo, polisi gadungan, gimana? Aman, istri lu percaya kalau lu mati. Mending lu sekarang transfer ke rekening gue. Jadi suamiku mati bohongan demi selingkuh. Lihat aja pembalasanku. Sayang, kok kamu makeup kayak hantu? Oh ya, tadi kan dia pura-pura mati. Ini tuh bukan makeup hantu sayang. Aku beneran mati. Tadi aku kecelakaan di jalan. Sayang, kok kamu pergi secepat ini sih? Ikhlasin aku pergi ya Felicia. Aku gak mau ngeliat kamu terus bisa kayak gini. Gak bisa dong Felicia, aku kan hantu. Nanti kalau kamu peluk, badanku tembus. Hah? Seriusan tembus? Berarti kalau aku pukul pakai ini, badan lu bisa tembus dong? Felicia! Kok menghindar? Bukannya tadi kata kamu tembus? Tapi... Stop! Kamu takut? Apa jangan-jangan kamu belum mati? Apaan sih? Aku itu udah mati. Atau jangan-jangan kamu pura-pura mati biar bisa pergi sama selingkuhanmu. Astaga, dia kok ada fotonya? Sayang, sekarang saatnya kamu menjadi hantu beneran.